Halo anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran matematika. Kita akan belajar kembali dengan tema menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Kita sudah belajar diagram kemarin-kemarin. Sekarang kita akan melanjutkannya menjadi agar anak-anak lebih mengerti lagi ya. Nah, kalau kemarin ini nomor ini adalah berurut 1 sampai 10. Nah, kali ini nomor ini adalah dibuat kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kemudian bentuk diagram ini ya, itu ada Komang, Dedi, Fitri, Dayu. Nah, mereka itu adalah anak-anak yang memiliki kecakapan di dalam kepramukaan. Komang memiliki kecakapan yaitu 6 di dalam diagram. Jadi memiliki kecakapan 8 ya, garisnya 8. Kemudian Fitri memiliki kecakapan 8 juga. Kemudian Dayu memiliki kecakapan 10 kecakapan ya. Nah, kemudian kecakapan yang mereka miliki itu kita bisa lihat, kita bisa hitung seperti ini, bahwa informasi yang didapat adalah ya, yang pertama, siswa yang memiliki kecakapan paling sedikit adalah Komang. Kemudian siswa yang memiliki tanda kecakapan paling banyak adalah Dayu. Berapa Dayu? 10 ya. 10. Nah, kemudian selisih, kita lihat di sini ya. Selisih tanda kecakapan yang dimiliki Dayu dan Fitri adalah Dayu tadi 10, Fitri 8. Jadi 10 dikurang 8 sama dengan 2. Kemudian pertanyaan berikutnya, jumlahkan tanda kecakapan yang dimiliki keempat siswa tersebut. Ya, yang pertama tadi siapa, si Komang. Komang memiliki 6 kecakapan. Kemudian dijumlah ditambah dengan Dedi memiliki 8 kecakapan. Kemudian Fitri juga 8 kecakapan, dijumlahkan juga dengan kecakapan Dayu 10. Nah, totalnya adalah di sini 32. Oke. Setelah itu kita akan sama-sama mengerjakan soal latihan. Perhatikan ya. Perhatikan data banyak bendera yang berhasil dikumpulkan oleh setiap barung pramuka. Barung itu kumpulan ya, kumpulan pramuka warna biru, hijau gitu ya. Barung pramuka dalam suatu kegiatan berikut. Nah, biru. Barung biru itu ada 15, kemudian barung hijau 20, barung kuning 15, barung merah, kalau punya penggarisan kalian bisa garis ya, barung merah berapa? 25. Kemudian barung jingga, kita lihat barung jingga adalah 20. Kemudian barung putih berjumlah 30. Kemudian ada barung hitam. Berapa barung hitam? Barung hitam berjumlah 25. Nah, pertanyaan yang bisa dijawab adalah, barung apakah yang mendapatkan bendera paling banyak? Dijawab ya. Kemudian yang kedua, barung apakah yang mendapatkan bendera paling sedikit? Kemudian yang nomor tiga, berapakah selisih bendera yang didapat oleh barung biru dan jingga? Perhatikan ya, biru dan jingga selisihnya berapa? Kemudian, barung apa sajakah yang mendapatkan bendera lebih dari 25 bendera? Bisa lihat ya di grafik yang ada di atas. Kemudian, berapa total bendera yang diperoleh oleh semua barung? Di total, dijumlahkan. Tadi kan kita lihat ya di sini. Nah, coba dijumlahkan berapa hasilnya? Itu untuk menjawab pertanyaan bagian E. Ya, totalnya berapa, jumlahnya berapa. Kemudian pertanyaan nomor 2, perhatikan data banyak anggota pramuka dari setiap kelas yang ikut berkemah. Jadi ada acara perkemahan, kegiatan pramuka. Ada kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang ikut. Kemudian kita akan lihat kelas 3 berjumlah berapa siswa. Kalian bisa lihat di sini berapa siswa ya. Kemudian kelas 4 berapa siswa yang mengikuti? Kemudian kelas 5 berapa siswa yang mengikuti kegiatan kemah pramuka?
Kelas 6, berapa jumlah siswa yang mengikuti kemah di sekolah? Nah, dari hasil diagram ini yang sudah jadi ini, kita bisa mencari informasi. Misalnya, informasi yang didapat adalah, ya, misalnya ya, berapa jumlah siswa kelas 3 yang mengikuti kemah? Jawab. Jadi jawabnya, kelas 3 yang mengikuti kemah adalah sebanyak 6 siswa. Begitu ya. Kalian bisa ya kerjakan sendiri. Oke, anak-anak, terima kasih. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.